أكمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar sahabat semua? Sehat? Dan makan
kita di sini yang telah radhiyallahu anhum, ada di antara mereka adalah di kalangan orang tua. Seperti kita lihat, seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seperti Hamzah ibn Abi Muttalib, dia adalah di kalangan orang yang tua. Mungkin ada saya nampak juga orang muda-muda. Mungkin orang muda akan kata, tapi brother Fidaus, saya masih muda, belum layak lagi nak jadi umat yang terbaik. Tidak begitu tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada di kalangan sahabat yang ketika mereka memeluk Islam pada usia yang sangat muda. Sebagai contoh, nama yang kita ingat, yang kita selalu dengar ketika khutbah Jumaat sekalipun, nama dia akan disebut, iaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam, memeluk Islam 10 tahun. Seorang sahabat yang usianya muda, iaitu Usama ibn Zaid radhiyallahu an, dia menjadi panglima tentera perang waktu usia 18 tahun. Cuba kita fikir balik, waktu kita usia 18 tahun, apa kita buat? Kita sedang main game lagi. Betul? Tetapi para sahabat 18 tahun sudah jadi panglima tentera. Kita lihat sahabat seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah ibn Abbas, seorang pakar tafsir yang mengetahui tentang Quran selok-beloknya, begitu hebat sekali. Mungkin saya perasan, mungkin muslimah di situ bising, brother Fidaus, itu semua nama lelaki. Macam mana dengan perempuan? Apa nama sahabiah, sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ramai. Saya nyatakan beberapa. Antaranya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Dia adalah orang yang bertanggungjawab membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam prosesnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu seorang. Dan banyak hadis lain, kita akan dengar nama ini. Aisyah radhiyallahu anha. Siapa nama Aisyah di situ? Ada nama Aisyah? Tak ada nama Aisyah? Ada. Kenapa pilih nama Aisyah? Bersempena dengan nama isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ada? Ada Khadijah? Ada, masya-Allah. Kita akan lihat, ada nama Zainab, ada Rum Uqayyah, ada Ruqayyah, ada Kulsum. Itu semua adalah isteri dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lelaki, ada perempuan, ada dewasa, ada tua, ada kanak-kanak, ada remaja. Tetapi yang saya nak tekankan, bagaimana kita sebagai Muslim boleh menjadi umat yang terbaik. Saya bagi 4 tips ini, insya-Allah. 4 tips ini. Yang pertama, cari ilmu. Cari ilmu pengetahuan agama. Sekali lagi saya tegaskan, apa yang saya kongsikan ini bukannya khusus untuk mu'alaf. Bukan. Yang saya kongsikan ini adalah untuk semua yang bergelar Muslim. Kerana ada kalanya apabila saya memberi tazkirah, terutamanya jikalau kelompok sasarannya adalah mu'alaf, maka seolah-olah ini adalah dari mu'alaf untuk mu'alaf sahaja. Tidak. Untuk setiap yang bergelar Muslim, cari ilmu. Yang pertama, kerana kita lihat di dalam Quran, surah yang pertama Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Saya juga perasan, sebab saya datang dari latar belakang tuan-tuan dan puan-puan yang sama. Mungkin ada yang kata dengan saya, brother, saya dulu belajar kecil-kecil tak pandai, brother. Saya tak pandai. Saya baca ABC pun kelam kabut, brother. Tak pandai nak baca. Jadi susah saya nak jadi pandai, brother.
Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, adakah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pandai membaca? Dia pun tak tahu membaca. Tapi dia pandai tak? Dia pandai ke tidak? Pandai. Dia tak boleh membaca, tetapi kenapa dia pandai? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, membaca itu salah satu cara untuk kita belajar. Tetapi nak belajar ada banyak cara. Apa dia? Seperti hari ini, kita mendengar, kita melihat, kita memerhati. Itu juga cara nak belajar. Bak kata pepatah Melayu, nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Mau ke tak mau saja? Tuan-tuan dan puan-puan, nak ke tak nak? Macam tak nak je semua lapar ya? Semua letih nak menjawab saya. Dan saya tahu apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan duduk di bawah untuk mendengar ya. Sebab suatu waktu dah saya sangka saya akan duduk di hadapan untuk berceramah. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, cari ilmu agama. Kenapa? Kenapa perlu cari ilmu agama? Saya nak tengok, saya nak ambil sedikit kajian. Di sini berapa ramai orang asli? Ada orang asli? Tidak ada? Orang India? Kawan-kawan kita berbangsa India? Masya Allah. Beberapa? Alhamdulillah. Okey, yang berbangsa Cina? Dua saja, tiga, empat, lima, sikit saja. Yang lain-lain bangsa apa? Melayu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nak perlu saya cakap bahasa Cina dengan bahasa Tamil sekali ke? Bahasa Tamil saya tak boleh. Saya cuma kata sapedek saja. Sebab perut lapar kan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua. Pertama, ingat ya. Mungkin kita ada alasan berbeza kita sebagai Muslim. Mungkin ada yang memeluk Islam sebab nak kahwin. Betul ke? Betul. Ada yang masuk Islam sebab benda lain. Tak mengapa. Itu isu yang lain. Yang paling penting, hari ini kita Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tak orang hormat kepada kita? Mau ke tak mau? Kita mau. Bagaimana nak suruh orang hormat kepada kita? Dengan kita sendiri kena menghormati keputusan diri kita. Siapa paksa kamu masuk Islam? Ada tak? Tak ada. Jikalau tiada orang paksa masuk Islam, kita sendiri yang rela memeluk Islam, dan bagi mereka yang lahir Islam, kita sendiri yang memilih untuk kekal sebagai Muslim, maka kita kena ada ilmu tentang agama kita. Supaya apabila orang bertanya kita tentang agama kita, kita tahu menjawab mereka. Bukan melihat agama kita dipermainkan oleh mereka. Bila ditanya kepada kita, rukun iman, rukun Islam, kenapa Islam tak boleh ini, kenapa Islam tak boleh itu, ilmu tentang fardu ain, kita perlu ada. Banyak cara untuk kita belajar hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya hadir majlis ilmu, membaca bersama dengan sahabat yang rajin belajar. Jadi saya nasihatkan, dahulukan mencari ilmu. Kerana para sahabat juga mendahulukan mencari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, setelah kita mencari ilmu, kita perlu faham ilmu itu. Faham ilmu itu. Contoh, dah baca Quran? Dah baca ke? Dah. Okey. Dah faham belum? Kita mungkin belum faham. Tapi adakah itu alasan untuk kita tak pergi faham dia? Macam mana nak faham agama? Macam mana nak faham Al-Quran? Antaranya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi. Dalam Sahih Bukhari, hadis nombor 69, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diberikan, yang Allah SWT kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan jadikan dia faham agama. Bukan bermaksud Allah bagi orang ini, tak bagi orang ini. Tetapi lebih kepada kita berusaha untuk memahami agama itu. Saya bagi contoh. Kita dah baca Quran.
apa maksud Iqra? Baca. Betul? Betul ke? Bagus. Tetapi adakah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tahu membaca? Dia tahu baca ke tidak? Dia tak tahu baca. Habis tu Iqra tu baca apa? Saja je. Saya saja supaya kita sama-sama memahami. Betul. Iqra itu bermaksud baca. Tetapi itu bukan satu-satunya maksud untuk Iqra. Contoh, selain daripada mereka yang berbangsa Cina, siapa di sini yang tahu bertutur dalam bahasa Cina? Yang tahu cakap bahasa Cina? Ada tak? Selain daripada orang Cina sendiri. Ah, satu dua. Okey. Yang Cina tak payah angkat tangan lah. Okey. Maksudnya majoriti tak tahu bahasa Cina, betul? Betul ke? Tak tahu eh. Tapi tengok eh. Dalam masjid pun menipu. Bila saya tanya, dia mesti tahu. Kalau dalam bahasa Cina, tak tahu disebut apa? Ah, tadi kata tak tahu bahasa Melayu, tak tahu bahasa Cina. Sekarang pun tahu boleh. Tak apa. Saya akan ungkapkan satu perkataan ini, tuan-tuan puan-puan, dengan elok-elok. Zu ni ping an. Cuba ulang. Cuba ulang sekali lagi. Zu ni ping an. Maksudnya, ramai tadi yang kata tak tahu bahasa Cina, boleh sebut bahasa Cina. Betul ke? Tapi tahu baca tak bahasa Cina? Tak tahu. Tetapi kenapa boleh tahu bercakap? Sebab salah satu maksud Iqra adalah dia dengar, dia faham, dia hafal dan dia ulang semula. Tak semestinya kena tahu baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya nak tak nak terpulang pada kita nak faham ataupun tidak. Kita ada berusaha tak untuk pergi faham? Berapa lamakah tuan-tuan dan puan-puan yang mu'alaf ini nak dipanggil sebagai mu'alaf? Berapa lama? Seumur hidup? Saya mu'alaf ustaz. Bukan. Kalau selepas 10 tahun, 15 tahun, kita masih mau dipanggil mu'alaf, kita masih bagi tahu orang, saya mu'alaf, itu bukan sudah mu'alaf. Itu sudah panggil mu'malas. Bukan mu'alaf sudah. Sama juga dengan mereka yang lahir Islam. Jikalau dah dilahirkan Islam lama, tetapi masih tidak mampu melatih ataupun mengajar mu'alaf ataupun anak-anak ataupun orang lain ilmu fardu ain, dia juga kena masuk kelas fardu ain mu'alaf. Itu asas. Jadi yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, faham agama. Ketiga, dah ada ilmu, dah faham, cukup ke? Tak cukup. Yang ketiga, kena ada amalan. Kita kena amalkan ilmu yang kita ada. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan di sini dah ada ilmu tentang solat? Ada? Ada. Bagus. Kalau dah ada, kita perlu laksanakan. Kalau tak ada, kena pergi cari. Sebab nanti ada orang akan salah faham. Dia kata, Brother Fidaus cakap, kena cari ilmu. Bila sudah cari ilmu baru faham. Sudah faham baru amal. Tapi saya tak ada ilmu dan tak faham. So saya tak payah amal. Dia senang keluar. Tak begitu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Nabi SAW dah beritahu kepada kita, mencari ilmu adalah satu kefarduan untuk setiap Muslim. Adalah satu kewajipan untuk setiap Muslim. Kalau tak ada ilmu, kena pergi cari ilmu. Dia kata, tak ada masa lah berada. Ada masa tidur tak? Kalau biasa tidur 8 jam, boleh kurang tak 1 jam? Saya tak minta kurang 2 jam, teruk sikit. Daripada tidur 8 jam, tidur 7 jam, boleh tak? Tapi bukan suruh 7 jam, lagi 1 jam ekstra tu, pergi buat benda lain, tak ada. Kurang 1 jam, pergi belajar 1 jam. Kalau itu pun tak ada, tak apa. Ada bawa kereta kah? Siapa yang bawa kereta di sini? Siapa bawa kereta? Bawa eh? Oh, bawa kereta. Kuatlah anda eh? Boleh bawa kereta eh? Saya tak bawa kereta. Saya pandu kereta. You bawa itu kereta eh? Banyak power you all lah. Gurau-gurau je eh tuan-tuan dan puan-puan eh? Okay? Sebab saya tahu semua lapar ni. Okay?
kita pandu kereta, bukan bawa kereta. Bawa tu, bawa tu berat. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau dalam kereta selalu kita buka radio kan, daripada kita dengar itu Hot FM, Era, Sinar, apa-apalah, Cupapa, Melodi FM, apa saja yang kamu dengar biasanya, tukar kepada MP3, kuliah agama. Letak CD kat dalam, letak USB kat dalam. Dalam perjalanan boleh belajar, mau tak mau sahaja, supaya kita lebih mudah nak amal. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Islam sangat senang. Siapa di sini yang rasa Islam susah, boleh angkat tangan. Tak apa, okey, bagi tahu saya saja. Saya boleh bagi tahu apa, mengapa Islam tu senang. Itu topik lain. Ada tak siapa yang rasa sini Islam susah? Sebab saya bagi tahu, saya kongsi sedikit . Sebab ada kawan-kawan saya yang belum Islam, dia kata Islam mana susah. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, semua tak boleh. Biasa dengar tak? Biasa kan? Saya bagi simple saja. Saya nak tanya, selalu kawan-kawan kita yang belum Islam, dia akan cakap, saya tak boleh . Kalau saya masuk Islam, saya banyak kuat minum. Sudah masuk Islam, saya tak boleh minum. Betul kah? Dia selalu cakap macam tu kan? Islam tak boleh minum. Saya tak masuk Islam, saya boleh minum. Nampak macam best kan? Nampak macam Islam susah kan? Sebenarnya tak. Sebenarnya, tanya balik pada kawan kita. Tanya dia apa agama dia. Kalau kawan kita tu Cina, ya? Kalau dia Hindu, kalau dia Kristian, tak ada masalah. Cakap dengan dia, dalam kitab Bible pun kata tak boleh minum arak. Kenapa you pergi minum? Kalau dia Cina, dia agama Buddha, tak apa. Dalam agama Buddha ada 5 precept. Do not kill, do not lie, do not steal, do not misuse sex, do not consume alcohol. Tak boleh minum arak. Habis bila kahwin tu mesti ada yamsing tu, apa pasal? Dia cakap Islam susah, kenapa? Sebab agama sendiri tak ikut, jadi nampak Islam susah lah. Sebenarnya mereka pun tak boleh minum, mereka pun tak boleh berjudi, tapi mereka tak ikut, mereka ikut hawa nafsu sahaja. So bila kita dah faham, Islam sangat senang. Saya bagi contoh. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis bersabda, apa yang aku haramkan ke atas kalian, jauhilah. Dan apa jua yang aku perintahkan kalian untuk lakukan, lakukanlah yang terbaik. Do your best. Maksudnya, apa yang kamu boleh buat terbaik, belum tentu saya buat. Saya boleh buat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, solat 5 waktu juga kena . Rasa berat tak kadang-kadang nak solat 5 waktu? Ya ke? Senang ke nak solat subuh? Tapi selalu tengok solat subuh dekat masjid kosong aja. Solat kat rumah. Tapi jujur. Saya akan bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya jujur. Tuan-tuan dan puan-puan tak nak jujur tak apa. Saya akan bagi tahu sebenarnya solat subuh sangat susah. Setuju ke tak? Sekarang setuju. Tadi cakap senang. Menipu punya orang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dia susah tetap kita nak buat? Saya bagi contoh . Kalau orang yang gemuk, dia mau dapat six pack, dia mau badan sehat, dia mau otot-otot, dia perlu pergi berapa kali gym seminggu? Setiap hari pergi. Kenapa tak boleh seminggu sekali? Kenapa tak boleh? Boleh tak pergi seminggu sekali pergi gym? Tapi boleh dapat tak itu muscle? Boleh lah, lambat sikit lah. Sebab dia pergi gym sekali, bakar kalori 500, balik makan 1,000. Tapi kalau orang tu, dia nak gym, dia nak sehat, dia nak kuat, dia nak otot. Otot badan jadi sehat, badan jadi kuat. Dia perlu tak pergi setiap hari? Pergi setiap hari lebih baik ke, ataupun pergi setiap kali satu minggu? Satu kali, satu minggu, satu kali. Mana lebih baik? Setiap hari pergi ataupun satu kali, satu minggu? Yes. Kita nak iman kuat tak? Kita nak iman kuat. Kalau satu kali, tak berapa kuat. 5 kali satu hari, ingat Allah kuat ke tak kuat?
kuat. Sebab kalau kita solat, iman kita masih tak kuat. Maksudnya, kita solat main-main saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu saja. Kita tak betul-betul buat. Tapi bila kita amal betul-betul, kita akan jadi kuat iman kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, last. Ya? Yang keempat ialah, yang pertama tadi apa? Ingat lagi tak? Yang pertama apa? Alamak. Penat je saya ceramah. Tak ada orang ambil perhatian. Yang pertama apa? Cari ilmu. Yang kedua apa? Hah? Mengamal? Amal terus. Masya Allah. Faham. Yes, yang faham. Yang ketiga apa? Amal. Yang keempat ialah sebarkan ilmu. Pergi buat dakwah. Pergi sebarkan ilmu. Ajak orang masuk Islam. Boleh ke tak boleh? Boleh. Siapa yang sudah buat? Semua cakap boleh tapi tak ada orang angkat tangan. Macam mana? Saya nak tanya kepada mu'alaf dulu. Sebelum saya tanya kepada yang lahir Islam. Dua-dua pun akan kena insyaAllah. Yang mu'alaf ni saya tak tanya. Ada lagi tak family yang masih belum Islam? Ada. Mereka, saya nak tanya, siapa yang akan ajak mereka masuk Islam? Rasa-rasanya. Bila kita masuk Islam, ada tak orang datang ajak kita masuk Islam ataupun kita masuk Islam sebab kita belajar, sebab kita nak kahwin? Betul? So, dengan ahli keluarga kita, siapa nak pergi tolong selamatkan mereka? Bukankah Allah dah sebut dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 19, Inna dina innallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Bayangkan jikalau family kita yang masih belum Islam, mereka meninggal dalam keadaan bukan Islam, di mana tempat akhir mereka? Mana? Neraka. Neraka. Jadi siapa nak selamatkan mereka? Kalau kita yang masuk Islam ini, kita yang kembali kepada Islam ini, yang ada mak bapak masih belum Islam, adik beradik masih belum Islam, sanak saudara masih belum Islam, siapa nak bagi tahu? Kita. Kita kena bagi tahu sebab kita lebih dekat dengan mereka. Jadi kita kena bagi tahu. Sekarang tanya kepada yang lahir Islam. Ada kawan-kawan yang belum Islam? Ada tak? Ada. Kawan-kawan yang belum Islam kan? Ada. Sudah ajak mereka masuk Islam ke belum? Belum. Kenapa belum? Saya bagi contoh. Kalau ada rumah terbakar di depan dan ada orang terperangkap di dalam rumah itu, apa yang kita buat? Kita akan tunggu ataupun kita biarkan mereka mati ataupun kita pergi selamatkan mereka? Hati yang normal akan pergi selamatkan. Kenapa? Sebab kesian. Betul? Itu baru api dunia, kita tak sanggup lihat mereka dibakar. Kalau kita ada kawan yang belum Islam tapi kita tak nak selamatkan mereka, bukankah kita kejam tak mau pergi selamatkan mereka dengan tak pergi ajak mereka memeluk Islam? Mungkin ada yang kata saya tak ada ilmu. Sebab itu saya mulakan dengan cari ilmu dulu. Faham ilmu, amalkan ilmu, sebarkan ilmu. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, selepas maghrib nanti saya akan ada satu lagi tazkira yang lain. Tetapi yang saya nak kongsi dan saya harap tuan-tuan puan-puan ingat message ini. Mungkin ada di antara kita akan dapat sagu hati, akan dapat cendera hati dan sebagainya. Itu akan digunakan dan dibelanjakan dan habis. Tetapi ilmu yang kita dapat hari ini, dia akan kekal dengan kita. Semakin banyak diguna ilmu itu, semakin bertambah lagi di dalam dada kita. Dia tak akan habis. Jadi saya harap antara perkara paling bernilai yang kita boleh dapat pada hari ini ialah tentang empat tips ini, bagaimana kita boleh menjadi umat yang terbaik. Sama-sama, yang pertama apa? Cari ilmu, belajar. Kedua, faham ilmu. Yang ketiga, amalkan ilmu sebaik mungkin. Yang keempat, sebarkan ilmu. Tiada alasan. Tiada alasan. Dan saya nak akhiri dengan satu petikan dalam Quran, iaitu surah Al-Baqarah, surah kedua
ayat 213. Ayat 143. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata litakunu syuhada 'ala nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Sesungguhnya, "Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata," telah dijadikan antara kamu semua ini umat pertengahan. "Litakunu syuhada 'ala nas," dan kamu semua akan menjadi saksi ke atas manusia. "Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida," dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi ke atas kita, sama ada kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan ataupun tidak. Dan semoga kita tergolong dari golongan yang bakal menerima kitab amal kita di sebelah kanan kita, dan dijadikan di antara golongan yang akan dikurniakan Jannatul Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang baik datang dari Allah, yang lemah daripada diri saya. Panjang umur kita jumpa selepas maghrib nanti. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.